game dari Chicken Run. Jadi sini pertama di main mapnya kita mempunyai start di default score dan game over. Dari sini kita pertama akan ke start dulu, dan startnya ini masih biasa saja. Dan kalau kita ke 3D World, nah ini dia yang paling menarik. Kita di sini mempunyai chicken, ground, track, 3A, train, coin, dan street barrier. Kalau misalnya kita comment P, nah di sini otomatis gamenya akan itu sendiri. Nah di sini kita tinggal pencet arrow kiri buat ke kiri dan arrow kanan buat ke kanan, dan loncatnya pencet space aja kayak gini. Nah jadi game ini lumayan menarik karena ini termasuk kayak 3D game tapi ada keretanya. Nah di sini juga ada tree-nya juga dan ada koinnya juga. Nah di sini ada skornya sendiri di sini. Nah kalau kalian spam, kalian bisa terbang. Nah tapi kita mainnya adil aja dulu. Nah kalau misalnya kita mati, kita bakal langsung ke game overnya langsung. Your skornya 2. Jadi kalau bisa kita ke chickennya, kita akan lihat di sini banyak kodenya. Nah di sini di start kita mempunyai move, position limiter, keyboard move, keyboard button, jump, dan 3D model, dan move if collide, dan if collide defeat, dan event, dan trail. Nah jadi kegunaan dari trail ini buat seperti trailnya buat seperti buat chickennya langsung ya. Jadi di sini kita mempunyai skor. Nah di sini punya event observer. Nah di sini kita juga bisa ke game overnya langsung. Nah di sini ada game over. Nah, di sini game over skor. Di sini ada skornya juga. Nah, di sini juga ada image buat ininya. Nah kalian bisa lihat di sini ada chickennya langsung. Sebentar saya ambil mouse saya dulu. Nah oke okay. Jadi di build box ini mau seperti ini kan ya, kalian harus mempunyai jadi supaya lebih gampang untuk mengendalikannya. Di sini ada koinnya, dan di sini seperti ada ayamnya yang lagi pengen ke sini dan menuju ke sana. Di sini juga ada hiasannya. Nah di sini ada duplikasinya. Ada kereta pertama dan barirnya di sini. Nah, di sini juga ada koinnya. Yang kedua ada juga seperti ini. Dan ini yang ketiga juga. Dan ini yang keempat. Nah, otomatis di sini kan kita kalau misalnya ke ini, padahal cuma apa coba? Cuma ada move sama jadi mode sama start. Dan begini doang. Gak ada lanjutannya lagi. Setelah saya lihat lagi, nah di sini juga ada koin juga. Nah di sini di koin kita mempunyai if collide dan move dan add coin dan 3D model dan rotate dan wave. Nah di sini kita juga mempunyai yang namanya itu 3A. Nah 3A itu cuman seperti ini doang, tapi diganti aja di sini. Nah habis itu kita mempunyai ground,
Ya belum juga, ini seperti biasa. Nah di sini ada pet yang namanya platform dan match-match lainnya. Oke. Jadi seperti mainkan, kita mainkan lagi. Jadi seperti ini permainannya. Jadi kameranya di sini. Dan kalau kalian mau bergerak, kalian tinggal pilih spasi dan tahan RUP-nya yang mana aja yang kalian mau, seperti kiri dan kanan. Dan kalian juga bisa dia jatuh di sini. Nggak tahu ini ngebug apa-apa karena atas fisiknya, tapi kita bisa loncatin trennya di sini. Jadi gampang aja di sini mainnya. Jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.